الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال صلى الله عليه وسلم يزن يوم القيامه مداد العلماء ودام الشُّهَدَاءِ وقال صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء افضل من فكه من فقه في الدين ولا فكيه واحد اسد على سيطان من الف وقال صلى الله عليه وسلم يصفى يوم القيامه ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء روي أن العلماء يوم ال... أن العلماء يوم القيامة على منابر من نور ونقل القاضي حسين في أول تأليف تأليفته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب العلم من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئته أيام أيام حياته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نويت التعلم والتعليم والنفق والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى masih di bab yang pertama menerangkan tentang keutamaan ilmu ulama belajar dan mengajar sampai di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama wa damu syuhada yuzanu ditimbang Yawm al kiamah pada hari kiamat Midadul ulama Midad Tulisan atau tinta eh, Midadul ulama Ay al-habar Tinta yang mereka pakai untuk menulis Baik itu di dalam menjawab pertanyaan atau mengarang wadah syuhada dan darahnya orang yang mati syahid sama-sama cairan tinta cair darah juga cair lah masing-masing dari cairan tersebut akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilainya harganya, kalau kita beli air itu kan pakai literan, kalau kita beli beras pakai takaran. Lah, takaran itu menentukan harga. Liter dua liter itu menentukan harga berbeda antara satu liter dengan dua liter air, minyak, dan semisalnya. Begitu juga takaran, berapa kilo, sekian kilo, dan sekian kilo, tentunya harga berbeda. Sekarang, timbangan satu liter. Dengan satu liter darah Misalnya ini ya, Misalnya Darahnya syuhada Bukan darahnya semua orang Karena semua orang memiliki darah Dan mungkin orang terbunuh juga Karena kehabisan darah Seperti Ditabrak Dan semisalnya Atau perempuan yang Melahirkan Pendarahan, kehabisan darah Dan yang lain sebagainya lah darah yang keluar dari orang yang mati syahid syahid itu yang dimaksud di sini peperangan antara orang Islam dengan orang kafir tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan Syarat-syarat yang telah dibuat di dalam syariat, syarat-syarat yang, uh, yang telah dibuat dalam syariat, sehingga ada izin jihad atau tidaknya. Lah ketika misalnya ada izin jihad, berperang antara Muslim dan kafir, mau tidak tahu namanya perang, pasti ada yang luka. Minimal ada yang terbunuh, lah luka yang keluar tentunya keluarnya darah. Yang terbunuh, darah beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang bom, tentu insya Allah darah nggak keluar. Mungkin dia mati karena jantung. Bro darahnya nggak keluar atau misalnya kena bom hancur lebur jadi kalau dikeluar darah mengalir di oh no, darahnya hancur nggak kelihatan darahnya kalau dulu kan tombak panah atau pedang dan semisalnya mau nggak mau darah mengelucur keluar lah darah yang keluar ini darahnya orang mati syahid itu kan istimewa, mulia di sisi Allah, sehingga diharamkan untuk dimandikan. Kenapa kok diharamkan? Karena darahnya ini memiliki nilai. Nanti kalau kena minyak, satu gramnya harganya seratus ribu, mau cuci tangan betin deh, memang satu gramnya seratus ribu ini nanti kan biasanya beli yang 1000 ah satu gram paling mahal ya sepuluh lebih dari itu mikir it nanti mau beli satu gram sepuluh hmm. awalnya berat tapi karena kepingin terpaksa beli coba beli yang harganya 50.000 puluh satu gram mikir yang tidak mikir beli harga-harga seperti itu kalau orang dukun-dukun itu -dukun tidak mikir karena pembalik eh, gede Sampai untuk konon, minyak single kuning sak ini. Nah, mikir yang beli nggak mikir karena ada tujuan. Dokonya dengan ringan beli harga sekian, karena apa? Dia akan dapat lebih gede. Nah, tapi kalau kita misalnya nggak minyak, kayak sembahyang, apalagi buat harian gitu, mikir mahal. Lah, darahnya orang mati syahid ini mahal. Sehingga Allah apa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, darah mereka itu akan mengeluarkan aroma misik. Darahnya, darah itu pada umumnya, wes mau darah orang yang makannya tahu tempe atau darahnya orang yang makannya itu keju dan semisalnya tetap darahnya itu amis. Nggak mungkin darahnya harum, nggak mungkin amis. Beda dengan darahnya Rasulullah Alaihi Kita nggak bahas Rasulullah. Darahnya kita atau yang lainnya, darahnya amis. Mau nggak mau itu pasti amis. Tapi darahnya orang mati syahid nggak amis, lebih harum. Dari minyak misik, sekali lagi jangan kita anggap misik yang ada sekarang di toko-toko itu. Jiplak nama karena aslinya misik itu bukan seperti itu. Aslinya misik itu sangat harum, itu jiplak nama aja. Ini misik, misik jiplak lah harum. Dan darah orang mati syahid ini paling berharganya darah untuk mereka, jadi paling berharganya darah bagi orang yang mati syahid itu adalah darahnya. Tapi darahnya orang mati syahid ini sama sekali tidak bernilai, dan kalah nilainya dari tintanya ulama. Tintanya ulama itu. Sesuatu yang paling remeh yang dimilikinya, tintanya para ulama adalah paling rendahnya atau paling kecilnya yang dimiliki oleh para ulama. Tinta, tapi lebih berharga dari darahnya orang mati syahid. Jadi, paling rendahnya sesuatu yang dimiliki oleh ulama itu masih lebih mahal, lebih berharga, lebih istimewa dari darah orang yang mati syahid yang itu adalah teristimewa dari mereka. Jadi yang teristimewa dari mereka adalah darahnya, tapi tidak bernilai. Tinta lebih bernilai. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, "Fayar jahu midadul ulama" Atau fayur midadul ulama ala dami syuhada Maka unggul Tintahnya para ulama Atas darahnya orang yang mati Syahid ini ya. Jadi hadis ini menerangkan kedudukan ulama itu lebih mulia dari kedudukan orang yang mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid aja itu ingin dihidupkan dengan ulama atau kembali hidup agar menjadi ulama. Di hadis ini selain menerangkan yang teristimewa dari bagiannya ulama dari syuhada, maka orangnya pun lebih istimewa, lebih mulia dari syuhada. Idhaka midadul ulama afdal min dami syuhada Wa main ma'indal mujahid damu Wa ahwan ma'indal alim minadu Fama dhanuka bi ashraf ma'indal alim minal ma'arif Wa tafakkur fi ala illa wa tahkikil haq Wa bayanil ahkam wa hidayatil halab hmm. Diatakan oleh para ulama di sini. Hmm. Jika Tintah para ulama lebih utama dari darahnya orang yang mati syahid Bahkan lebih agung Apa yang ada pada mujahid, orang yang berjihad, yaitu darahnya Tintahnya lebih mulia, lebih agung daripada darahnya orang mati syahid Wa'ahwan dan lebih murah dari apa yang ada pada para ulama yaitu tintanya bi nah, alim bagaimana perbandingan kalau dibandingkan dengan apa yang mulia di yang dimiliki oleh orang alim dari pengetahuannya ya, dari menjelaskan tentang hukum-hukum atau memberikan hidayah petunjuk kepada makhluk jadi yang paling rendah aja sudah mengungguli yang paling mulia. Apalagi yang paling mulia pada orang alim tentunya akan lebih jauh mengungguli apa yang dimiliki orang-orang yang mati syahid. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma'ubidallahu bisya'in afdhalu min fikhin fid din Ma'ubidallahu Tidaklah Allah disembah Bisya'in dengan sesuatu Afdal yang lebih utama Min fikhin fid din Dari pemahaman dalam agama Jadi ibadah Yang paling istimewa Yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memahami ajaran agamanya. Jadi, ketika kita memahami ajaran agama yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. dijelaskan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Sahabat kepada tabi'in sampai kepada ulama kita. Maka dengan memahami apa yang diajarkan itu adalah cara salah satu cara ibadah yang termulia. Dari ibadah-ibadah yang ada. Memang kadang orang menganggap mempelajari ilmu agama itu kalah hebatnya dengan zikir, dengan wirid. Sehingga dia lebih asik banyak wirid. Dengan tasbihnya Atau Dengan puasanya Atau dengan Giamulelnya Atau dengan Al-Qurannya dan yang lain sebagainya seakan-akan itu semuanya lebih mulia, lebih istimewa. Padahal itu semuanya masih di bawah mempelajari ilmu agama, memahami ilmu agama. Kita belajar gini nih. Kalau kita berada atau di dekat orang-orang yang ceritanya banyak, kita pun kadang minder. Seakan-akan dia lebih mulia, lebih hebat. Kadang pula mereka merasa lebih istimewa dari apa yang kita lakukan. Sehingga yang kita lakukan ini kadang diremehkan, dianggap itu masih anak-anak baru kalau seperti kita ini sudah kelas seakan-akan seperti itu nyatanya seperti itu ilmu agama itu di dianggap sesuatu yang remeh yang kecil padahal ini di atasnya segalanya nih ya di atas segalanya Sehingga dalam hadis lain Nabi pun bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah atau tersebarnya kebaikan, maka orang tersebut selain menyebarkan kebaikan atau memahami kebaikan dia diberi oleh Allah kefahaman dalam agama. Nah, itu maksudnya apa? Ya yang fardu ain ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang. Ketika dia sibuk mencari, memahami ilmu yang wajib ia ketahui maka itu adalah cara ibadah yang terutama dan tidak ada di atasnya ibadah yang terutama selain itu untuknya baginya nggak ada jadi bukan sholat bukan puasa bukan giamulail bukan membaca Al-Qur'an, bukan wirid, zikir dan lain sebagainya enggak. Cara yang terutama adalah mempelajari ilmu yang wajib ia ketahui, dan itu adalah ibadah yang terutama. Tidak ada di atasnya atau selainnya ibadah yang lebih unggul daripada hal tersebut. Kenapa kok seperti itu? Kok dijadikan yang lebih tidak ada yang lebih afdol? Menyembah Allah yang melebihi memahami agama liana ada al ibadah ya tawakofu ala ma'rifatil fikhi pelaksanaan ibadah itu tergantung pada pemahaman kita pengetahuan kita dalam ilmu fikih kebenarannya, kesahannya. Sekarang ibadah yang setiap hari kita lakukan apa? Sholat. Lah, kalau kita menjalankan sholat tapi kita tidak mengetahui ilmunya. Bisa kita mengerti? Bisa kita memahami, mengetahui sholat kita itu sah atau tidak? Jangan kita bahas diterima atau tidaknya ya. Itu nanti diterima atau tidaknya nanti kita bahas dan tidaknya aja. Bisa tahu kita? Tidak bisa. Dari mana dia bisa tahu? Sedangkan dia tidak mengerti. Dia cuma sholat kok. Dia cuma sholat. Dia tahu berdiri baca fatihah surat, dia tahu rukuk, dia tahu itidal, dia tahu sujud, dia tahu duduk di antara dua sujud, tahu itu toh. Tapi yang berhubungan dari apa yang dia ketahui dia nggak ngerti, dia nggak paham. Niat, kapan waktunya niat? Syarat sahnya niat apa? Dia nggak tahu caranya niat bagaimana dia juga nggak tahu sehingga tidak sedikit orang yang tidak sah sholatnya karena niat belum apa bukan waktunya tidak sedikit sehingga banyak orang yang sholat tidak sah sholatnya karena apa niatnya belum di waktunya belum di waktunya niat dia sudah niat di saat waktunya niat dia nggak niat kita bisa survei keliling nggak usah jauh-jauh di keluarga kita aja yang mereka kurang dalam mencari ilmu dan lain sebagainya coba kita tanya sampai naik sembayang kapan nih hati? jawabannya pasti banyak serupa sama ya ketika mau takbiratul ihram kalau <tuk> kita mau takbiratul ihram usalli fardhol maghribi salah saran Allah akbar. Ya situ waktunya niat. Sebelum takbiratul ihram. Itu jawaban serupa. Ente keliling dimanapun jawabannya hampir sama. Seperti itu. Saat takbiratul ihram tidak ada yang niat. Tapi kalau ente ngomong, nggak sah sholatnya dia pasti nyangkal pasti bantah dari mana tidak asalnya nggak tahu nggak ngerti bahwa niat itu waktunya di saat takbiratul ihram jadi takbiratul ihram dia lafatkan dengan lisannya di saat itu hatinya melafatkan niat itu satu dan yang banyak juga salipan sama imam di ruku. Dia datang imamnya ruku. Takbir dia, Allahu Akbar. Imamnya etidal dia ruku. Kemudian dia etidal bersama imam. Orang ini seperti ini, kebanyakan nggak mungkin nambah satu rakaat. Nggak mungkin sudah. teliti di semua masjid, hampir semua masjid Nggak ada yang nambah. Insya Allah bisa dikatakan semua masjid Nggak ada yang nambah satu rokaat. Padahal apa? Dia nggak dapat satu rokaat. Ini yang jelas seperti itu ya. Yang jelas seperti itu. Mereka nggak nambah. Apalagi yang remeng. Saya katakan remeng itu apa? Karena dia baru rukuk belum cuma Nina imamnya sudah berdiri. Dia juga nggak dapat satu rokaat. Lah orang seperti ini nggak mungkin nambah. Kenapa? Nggak ngerti, nggak paham. Karena itu dikatakan ibadah kita ini seperti sholat dan yang lainnya bergantung dengan ilmu fikih. Mau tidak mau. Kalau menjalankan tanpa didasari maka banyak kesalahan tidak sah dalam ibadah, tapi kita nggak mengetahuinya. Karena itu, ibadah yang terafdal dari seorang hamba kepada Allah yaitu memahami ilmu agama, bukan puasa sunnah, bukan sholat sunnah, bukan banyak membaca Al-Quran atau wirid, bukan, tapi banyak mempelajari ilmu agama. Ini lebih utama. Ini ya, lebih utama. wala nah, orang yang bodoh orang yang enggak ngerti dia enggak mengetahui bagaimana ia bertakwa di dalam menjalankan yang diperintahkan atau di dalam menjauhi yang dilarang enggak tahu dia caranya ya apa enggak ngerti lah <tuh> dari situlah bisa terlihat keutamaan ilmu fikih atau keistimewaan ilmu fikih daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Karena ibadah secara keseluruhan tidak mungkin bisa kita lakukan dengan benar kecuali dengan ilmu fikih. Nah, Adapun ilmu yang lain mungkin bisa, walaupun kita tidak memahaminya, tidak mengerti, tapi bisa kita menjalankan. Tapi kalau ibadah nggak mungkin, ya, ibadah muamalah munakahah ya, dan lain sebagainya ini nggak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan mengetahuinya. Sehingga kita nggak bisa melepasnya, lepas cul ilmu fikih nggak bisa. Nah, sering saya ingatkan dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak lepas hubungan kita dengan ilmu VG nggak lepas dari bangun tidur sampai tidur lagi kita bangun tidur kemana kamar mandi dalam kamar mandi apa yang kita lakukan ngelamun enggak kan buang air kecil lah buang air kecil itu ada hubungannya dengan ilmu fikih yaitu istinja kan gitu ya istinja yang benar istinja itu bisa pakai air bisa pakai batu kalau kita pakai air kita harus tahu air yang boleh dipakai untuk istinja benar ya air yang bisa dipakai untuk istinja kalau kita nggak menemukan air kita mau nggak mau istinja dengan batu lah bagaimana cara istinja dengan batu? Betul mu Atau kalau kita nggak istinja misalnya mau mandi besar. Jangan abad ya, mau mandi besar. Lah mandi besar hubungannya dengan ilmu fikih. Syaratnya mandi, fardunya mandi. Lah mandi itu pakai air. Lah di situ kita harus tahu air yang bisa dipakai untuk mandi. Yang untuk mengangkat hadas besar. Nah. Kalau nggak nemu air, apa penggantinya air? Kita tayamum. bagaimana caranya tayamum? Itu masih ke kamar mandi loh ya. Belum kita keluar dari kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi Kalau itu subuh berarti kita sholat Sholat subuh Karena nggak bahas sunah-sunahnya sudah Sholat subuh Sholat yang wajib harus kita lakukan Butuh wudhu -butu. Kita sholat menggunakan pakaian Pakaian yang dipakai harus Suci Loh, Berarti kita kalau kena najis Ini najisnya ini Najis apa Kemudian setiap majis memiliki cara tersendiri untuk mensucikannya. Lah mensucikannya pakai air. Air yang bagaimana lagi yang bisa dipakai loh. Atau badan kita terkena kotoran. Kena najis. Harus disucikan. Itu. Nanti bahas lagi. Kemudian harus bekerja. Baik itu bekerja dengan miliknya sendiri Dia majikannya Atau bekerja dengan orang Dengan orang Harus ada pekerjaannya itu Boleh atau tidak Dia harus tahu Dia harus ngerti pekerjaannya mana yang gak boleh Pekerjaan mana yang boleh Dia harus tahu Dan sebagainya Loh yang itu yang sudah yang bekerja yang sudah menikah. loh makanya nggak lepas dari ilmu fikih. Pokoknya sampai turu udah lepas dari ilmu fikih. Lah kok ditinggalkan ilmu fikih itu ya apa sih coba? Ente masak nggak pakai garam? Masak nggak pakai garam? Kira-kira ada merasanya masakan makanan itu? Hah? Nggak mungkin karena garam ini dibutuhkan di dalam masakan apapun. Ente bikin masakan yang manis butuh garam. Masakan yang manis butuh garam, yang pedes butuh garam. Yang pakai petis, yang ini semuanya butuh garam. Gak lepas garam itu. Walaupun sedikit sama dengan ilmu fikir, nggak gak lepas. Makanya jadikan prioritas. Tapi jangan sekedarnya. Makanya kita mempelajari ilmu fikih itu, jangan hanya untuk didengarkan, tapi benar-benar difahami, karena itu penting. Sahnya ibadah kita, benarnya ibadah kita dari itu harus benar-benar difahami, nggak bisa dianggap sepele, dijadikan oleh Allah paling afdolnya cara ibadah kepadanya. Karena apa? Karena dengan ilmu fikih kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang tidak sah dan yang lain sebagainya. Tentunya bukan ilmu fikih yang sangat luas enggak, yang penting bisa sah di dalam menjalankan ibadah, terhindar dari yang membatalkan. Mengetahui cara melakukannya wis cukup. Lah selama ini kan kita menganggap diri kita mengetahui padahal kalau dikorek dibongkar, dikirim sedikit ternyata banyak yang belum kita ketahui. Dari pokoknya itu banyak yang tertinggal, ibarat kita buat masakan ini banyak yang tertinggal. Kita menganggap diri kita sudah bisa masak. Nah itu kesalahannya. Paham ya? Jadi harus jangan ditinggalkan. Oh, ditinggalkan gara-gara apa tidak nyuting tidak ada kegiatan nyuting tidak datang ditinggalkan yang ini bingung estebunya kiloknya bingung dengan pasirnya dan yang lain sebagainya seakan-akan harus pinter padahal bongol ya. padahal bodoh tidak apa, apa saya ngomong dengan kasar tidak masalah kenapa apa Cik sadar Apalagi bingung dengan nyetirnya, bingung dengan usahanya, duit bisa dicari setelahnya. Intinya nyari duit setelahnya bisa. Ente punya waktu banyak untuk nyari duit, untuk belajar itu nggak punya waktu banyak. Gak mungkin, okay, nana tahu. Ente kan punya waktu banyak untuk belajar. Tahu no, no. Ini loh. Kalau untuk ini, oh, istamin, 24 jam itu akan siapkan. Tapi kalau untuk belajar, lah usak so aku jamiamu ngono ngene ngono ha ini ngono ngene nang ngono tanganen Ini penting ini, ini hadisnya Rasulullah lho ya. Bukan karangannya orang, ini hadisnya Rasulullah. Ma ubidallahu bisyai'in afdhalu min fikhin fiddin. Kalau sabdanya Rasulullah enggak nyadarkan inti siapa yang mau nyadarkan ente? Siapa? Hadisnya Rasulullah gak nyadarkan ente, gak menyadarkan ente. Siapa yang mau nyadarkan itu Coba ngomong, ngomong ke dalam diri ente sendiri. Siapa meneng? Kalau Rasulullah gak bisa nyadarkan aku siapa? Kemudian nanti mau minta bantuan siapa ente? Ente ngaku umatnya siapa? Ngaku umatnya siapa? Kalau sabdanya Rasulullah diabaikan gitu aja, Sabdanya Rasulullah diabaikan, ngaku umatnya Rasulullah. Nanti minta pertolongan dari Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah nggak dianggap kok, nggak direken kok, apalagi merasa sudah hebat, ulama besar, sekelas Imam Abu Hanifah, sekelas Imam Malik sekelas Imam Musyafi'i, sekelas Imam Ahmad bin Hambal, tidak pernah mereka menganggap dirinya sudah hebat. Sehingga mereka tidak lepas dari mencari faedah dari siapapun, dimanapun. Coba baca sejarahnya. Lah, karena ibadah untuk mempelajari ilmu fikih ini adalah cara ibadah yang paling utama, maka kalau mereka mengerti memahami wala faqihun ala syaitan min pasti satu orang yang paham yang mengerti ilmu agama satu lebih ditakuti oleh setan daripada seribu orang yang ngali ibadah lebih ditakuti satu toh kalau berantem Satu Lawan sepuluh Selain India ya Mesti menang Yang sepuluh bukan satu Ya yeah. Tidak ada orang siji Tahu sepuluh menang itu Kecuali India Beda lagi Ya yeah. Nah, kita nggak bahas India. Ya. Pasti menang. Yang 10 yang banyak daripada yang sedikit. Tapi ini tidak beda ini. Ini beda. Satunya ditakuti. Satunya ditakuti. oleh setan satunya ini bisa anda bayangkan banyaknya kalau satu aja sudah mereka takut apalagi dari ibadah siapa dibandingkan sama setan itu ditakuti sama setan daripada apa orang seribu ahli ibadah bukan seperti kita ya orang yang ahli ibadah Orang ahli ibadah itu berarti bukan hanya menjalankan kewajiban dia. Kesunahan-kesunahan pun dijalankan. Akan tetapi seribunya orang ahli ibadah itu kalah dengan satu orang yang ngerti, orang yang paham, orang yang alim. Kalah. Kenapa kok bisa kalah? Iya. Orang yang alim itu satu ibadahnya itu mengungguli banyak dari orang yang ahli ibadah, satu ibadahnya. Ya, bukan semua orang alim atau fakih di sini ya bukan hanya sekedar ngerti tapi dia mengamalkan nah itu bedanya dengan abid kalau abid itu dia nggak ngerti tapi dia beribadah dia kurang mengerti kurang paham tapi dia beribadah kalau fakih ini dia mengerti dia menjalankan apa yang dia pahami berbeda nilainya itu berbeda walaupun sama-sama sholatnya tapi kalau ditimbang bobotnya itu enggak sama. Kualitasnya itu beda. Ahli masak sama orang yang bisa masak. Bukan orang enggak bisa masak ya, orang bisa masak sama ahli masak. Sama-sama bikin rawon. Cici pono perbedaannya sangat jelas dari warna. Dari warna sudah kelihatan. Apalagi jangan rasa aroma sudah berbeda, apalagi rasa. Warna berbeda, aroma berbeda, apalagi rasa. Sama yang hanya bisa masak. Walaupun tetap namanya rawon. Warnanya pun mirip Ke hitam-hitaman Mungkin aromanya ada Kesamaan sedikit Tapi rasa jauh Nah itu perbedaan Orang alim dengan orang fakir Orang yang mengerti mengamalkan sama orang yang abid Lah seribunya orang abid Setan gak gentar Setan gak khawatir Tapi satunya orang yang mengerti Takut Karena apa? Ibadah yang dilakukan Bo Berbobot nah, Seperti gambaran takbiratul ihram aja. Nah, Kita takbiratul ihram Allahu Akbar nah. Tapi kalau orang alim, orang yang faqih Dia mengamalkan Apa yang dia ketahui, takbirnya itu Berbeda Peletaan tangannya Kemudian eh, Jari-jarinya Dan sebagainya, karena dalam takbiratul ihram mengangkat tangan untuk takbir ini ada 10 kesunahan. Kalau kita kan enggak pokoknya ngangkat tangan. Kadang ada yang lebih. Kadang ada yang lebih, mengangkat tangan lebih. Apa kupingnya dikai tulinan? Ya kan terjadi itu. Karena apa? Berlebihan, nggak ngerti. Padahal nggak ada harus nempel di daun telinga, nggak ada. Nggak ada kesunahnya harus nempel. Sejajar, bukan nempel. Sejajar, ini ndak? Nah ini karena apa? Karena nggak ngerti Karena tidak paham Makanya ibadahnya aja berbeda sudah. Takbiratul ihramnya sudah perbandingannya jauh. Yang ini dapat sunnah cuma ngangkat, kalau ini bukan hanya sunnah ngangkatnya. Yang tadi cuma sekedar dapat kesunahan ngangkat tangannya. Tapi yang ini bukan hanya kesunahan mengangkat tangan. Tapi dapat kesunahan-kesunahan yang lain. Loh, takbiratul ihramnya sudah berbeda. Kemudian dua awal yang dibaca Dari takbiratul ihram dia diam sejenak Kemudian dia baru baca doa awal Yang ini enggak Allahu Akbar Kabiro, Alhamdulillah kathiru. Langsung Ketinggalan satu kesunahan lagi Kemudian setelah apa doa Yang fagih tadi Berhenti sejenak Baru a'udzubillah Kalau ini enggak Selesai langsung Bismillahirrahmanirrahim atau misalnya selesai langsung A'udzubillah minasyaitan tertinggal kesunahan lagi setelah A'udzubillah yang fakih berhenti dulu baru Bismillahirrahmanirrahim ini enggak A'udzubillah minasyaitan Bismillahirrahmanirrahim enggak ada berhenti sejenaknya ketinggalan kesunahan lagi Walabalin, amin, langsung tanpa ada berhenti. Yang fakih Waladhalin Amin loh Yang ini ketinggalan kesunahan lagi Ini setelah amin Bismillahirrahmanirrahim Lanjut surat Yang alim, yang fakih, enggak Setelah amin Berhenti dia saja, baru Bismillahirrahmanirrahim, baca surat Loh, Ini ketinggalan kesunahan, yang ini Enggak tertinggal jadi kesunahan kesunahan. Dan satu rokaatnya beda jauh. Ini dari orang yang ahli ibadah. Lah kalau dibandingkan dengan orang yang jahil bodoh, wah lebih jauh lagi. Ya, nggak bisa dibandingkan dengan mereka sudah. Nggak bisa dibandingkan. Makanya dikatakan di dalam hadis-hadis yang sudah kita apa baca sampai dibandingkan oleh Rasulullah keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah itu seperti keunamanku kepada paling rendahnya sahabatku jauh perbandingannya nah, dengan yang paling utama sahabatnya nabi aja nabi itu masih di atasnya jauh apalagi paling rendahnya sahabat paham ya makanya satunya itu lebih ditakuti oleh setan daripada seribunya orang ahli ibadah sewu loh ini seribu orang yang ahli mada setan ngadepi satu setan tidak takut ya masih berani seribu loh ya kita badan gede ngadepi lima orang atau sepuluh orang pelayon walaupun badannya gede ini seribu loh setan satu tidak khawatir setan dihadapi seorang diri seribu setan satu pagi pelayon saya oh karena itu keutamaannya lah paham ya Keutamanya sangat besar wakala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yawmal qiyamah thalathah Memberikan syafaat di hari kiamat, tiga jadi ada tiga orang yang memberikan syafaat di hari kiamat. Yang pertama, Al-ambia, para nabi, jelas karena mereka yang diberi izin pertama oleh Allah. Untuk memberikan syafaat Yang kedua al-ulama Para ulama Setelah para nabi Para ulama Baru yang ketiga asyuhada Orang-orang yang mati Syahid nah, Jadi orang yang mati syahid itu ketiga Setelah para ulama Para ulama Setelah nabi oh, Urutannya seperti itu Yang memberikan syafaat pertama para nabi para ulama baru para syuhda Hai wallu alammin